Assalamualaikum geng. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Maaf saya tak buat video waktu raya, agak sibuk. Okey, kat sini saya share sikit. Bila sebut dia pasal RX7, orang akan terfikir dua model. Yang pertama, RX7 Savannah. Yang kedua, RX7 FC. Okey, yang paling popular sebenarnya adalah RX7 FC. Betul. Sebab dia punya reka bentuk bodi lebih menarik daripada Savannah. Savannah pula dia lebih kepada old school. Sebelum FC, so Savannah lah yang paling diminati. Sebab sebab tak tahu. Mungkin salah satu daripada sebab dia Japan buat kereta dia seolah-olah diorang ni memikirkan terlalu jauh. Contoh dia, kereta ni dibuat pada tahun 1980-an ke 70-an. Tak ingat lah, nak kena tengok Grand. Sampai sekarang diminati macam Toyota AE 86 juga kan. Tahun 85 keluaran pertama kalau tak silap. Sampai sekarang semua orang minat AE 86. Legendary. Boleh dikatakan legendary model. RX7 Savannah. Savannah ni dia guna enjin rotary. Perap, perap, perap. Bunyi enjin dia yang sangat-sangat syadu. Okay, apa yang kita orang buat kat sini? Kereta ni datang ke Casper Racing 3 bulan lepas. Kalau tak silap saya. Kita orang beli untuk buat sedikit penambahbaikan dan mungkin untuk dijual juga. Tapi sebelum kita orang jual macam Audi TT hari tu, kita orang jual, kita repair dulu supaya orang yang membeli dan memakai rasa macam kereta yang sehat dan berbaloi dengan duit yang dia keluarkan untuk beli kereta yang dia minat. Ini salah satu model daripada RX7. Kita bukan mendera. Cuma atas jet ni ada kereta Nissan Silvia S14 pun mungkin nak dijual. Dan bukan mungkin, memang nak dijual. So kita repair dia punya kita repair dia punya rear axle ni. Itu hari ada leaking. So kita dah repair dah. Kalau korang nampak kat sini ada gasket baru kan. Kita pakai silikon gasket. Lepas tu kita tukar dia punya long shaft OC yang dekat gearbox tu. Kita tukar siap-siap. Lepas tu kita akan tukar. Kita dah tukar minyak hitam. Tapi enjin dia ada bunyi macam dia punya apa tu bunyi lah. Kita nak tukar lah benda tu. So lepas tu baru kita decide berapa harga ataupun bila kita akan jual. Ini apa yang owner cakap lah. So yang inilah RX7 Savannah kita orang. Ini orang kuat Casper Racing sekarang ni. Tengah terlentang. Sebenarnya masalah dia fuel pump. Semalam saya dah hidupkan. Kalau korang boleh tengok kat video ni. Dah jalan dah. Lepas tu tadi nak hidupkan, boleh pula dia mati. So bila kita check voltage daripada fuel pump punya line wire, ada current. Cuma fuel pump tak jalan. So kita suspect dia punya fuel pump mungkin ada problem. Ni orang kuat juga ni. Dia tak tahulah dia buat apa. Dia ni. Ya bro, kenapa bro? Nak sorry, bro? Saya nak pergi kerja. Bye bye. Ha? Fokus sana. Habis tadi siapa bawa kereta tu? Ha? Siapa bawa kereta tu? Oi. Kereta mana? Kereta kau tadi. Bos bawa, bos bawa. Bos bawa? Bos bawa. Bos tengok bos, bos punya budak ni. Dia dah jadi YouTuber bos. Bye. Enjin ni nanti saya share kan. Enjin dia cuma dia dah buat wide body. Wide body ni kalau di USJ ni korang mesti kenal dia. Korang mesti kenal bengkel yang specialist body, bodywork ni. Dia ada 2-3 workshop yang buat bodywork. So salah satu daripadanya lah. Yang ini mungkin konsep owner asal dia suka konsep ni. So kita kekalkan. Kita menghargai hasil kerja dia.
dan duit yang dia dah keluarkan untuk jadikan kereta dia sebelum ni macam ni. So bila kita dah beli, kita rasa mungkin tak sedap mata memandang kan. Setengah orang suka, setengah orang tak suka pada design ni. Tapi kita cuba menghargai apa yang dia dah spend untuk kereta ni dulu. So sebelum jadi milik Jasper Racing. So kita tunggu tangki ni keluar. Kita tengok fuel pump dia macam ni. Rasa dia punya lock. Okay, ini go. Go. Ya, ada special. Dia ada special ni lock. Ni 19 ke 21 macam ni lah kan. Dia nak buka tangki dia ni cuba untuk buka petang tu. Terpaksa buka tu, buka rim tu. Lagipun memang nak buka rim sebab dia ada sangkut sikit. Masalah macam dah dikenal pasti, dia ada short skirt dekat sini, sambungan dia lah mungkin. So yang lama buat sambungan ni mungkin tersilap. So sekarang kita cuba nak test dia punya fuel pump daripada bawah. Sebelum kita buka, kita bagi grounding and then kita bagi current. Kalau fuel pump tu jalan, bermakna fuel pump tak ada masalah. Okay, let's go. Kita try test dia punya fuel pump. Kalau korang, kalau sound dia okey, mesti korang boleh dengar bunyi dia. Ha, kan? Bermakna dekat sini ada masalah supply. Okay, on. Cuba start. Yes, mantap bro. So gang, dia ada masalah connection. Tak apa, bagi duduk. Kita biar lama sikit, kita tengok. Dia ada masalah connection dekat sini. So alhamdulillah settle. Kerja-kerja macam ni dia, kita kena diagnose satu persatu, kita tengok apa masalah dia supaya kita tak membazir lah. Tapi kita perlukan masa dan perlukan ruang untuk diagnose apa masalah yang ada pada kereta kita.
bro-bro sekalian, sekian cerita pasal RX-7 Savannah yang bermasalah wiring fuel pump. So dah settle. Sekarang ni kami nak buat yang ini pula, S14 Nissan Silvia. Stay tune. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Tanda support. Minta ampun, minta maaf kalau ada salah dan silap kekurangan dalam video ni. Semoga dapat ditegur dengan teguran yang membina. Terima kasih, geng. Stay tune. Support Casper Racing.